بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الطاهرين السلام عليكم ايها المسلمون ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan doa-doa yang dipanjatkan terusus untuk Allahyarham. Ustaz Safrin, saya izin diberi waktu berapa lama supaya saya menyesuaikan? Insya Allah. Ber uh, suaranya belum terdengar. 15 menit, Ustaz. Siap, baik. Terima kasih. Salam rindu untuk Prof. Ahmad Sabang. Ya Allah, terima kasih sebesar-besarnya. di... Subhan. Pada kali ini, mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali di Makassar. Dan apresiasi setinggi-tingginya pada uh, Samahah Hujatul Iqlamul Muslimin, Abitur Abdul Majid Hakim Ilahi, Ustadz Labib, dan para guru semua mohon izin pada webinar kali ini ikut juga anak-anak uh, mahasiswa, kurang lebih 150-an jumlahnya yang manfaat hari ini adalah jadwal mengajar saya dengan beliau-beliau diikut sertakan dalam webinar kali ini. Nah, eh, terima kasih pada anak-anak mahasiswa semuanya. Di ruang kuliah kita bincangkan kalau diantara sebab perbedaan adalah masalah bahasa. Dari satu kata yang bisa diterjemahkan menjadi begitu banyak maknanya. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Kita tidak bisa memilih hanya satu makna saja untuk satu kata. Yang dibahas kali ini adalah tentang makna ummi. Dan terjadi dua kubu besar makna ummi ini. Yang satu sebagai yang buta huruf diterjemahkan menjadi buta huruf. Bagi Nabi itu buta huruf dan kebuta hurufan ini disesuaikan dengan mujizat. Nah. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Prof Ahmad Sewang dari Syekh Milahi. Saya mohon izin untuk memberikan sedikit perspektif yang mungkin berbeda. Tidak apa-apalah dissenting opinion satu gitu. Jadi keumian ini selalu dikaitkan dengan mukjizat Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana disampaikan Syekh tadi. Tapi ummi uh, mukjizat berasal dari kata ajaza yuk ijazan yang artinya itu melumpuhkan membuat sesuatu menjadi tidak berkutik tidak berdaya. Nah biasanya mukjizat diturunkan sesuai dengan apa yang sedang berkembang waktu itu. Misalnya Nabi Nabi Nuh alaihissalam tidak mungkin ada air di padang pasir turunlah mukjizat melemahkan itu semua. Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai orang yang cerdik pandai di zaman Firaun waktu itu adalah tukang-tukang sihir kemudian Nabi Musa datang alaihissalam dengan tongkat yang berubah jadi ular dan tukang-tukang sihir itu tahu mereka dilumpuhkan oleh mukjizat itu bahwa ini bukan ilmu mereka ini bukan eh, apa yang mereka pelajari ini sesuatu yang ilahi yang divine yang berasal dari zat yang mahat tinggi. maka mereka khurru sujadan dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun alaihi masa puasa. Jadi mukjizat selalu diturunkan sesuai dengan konteks masyarakat. demikian pula Nabi Isa alaihi salatu wasallam mukjizatnya menyembuhkan penyakit yang akut bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi Nabi Musa datang, Nabi Isa datang mengalahkan seluruh tingkat pencapaian umat waktu itu. Kalau Mujizat terbesar baginda Nabi dan Al Qur'an dan Al-Quran turun pada kaum yang buta huruf, pada kaum yang tidak mengerti sastra, tidak mengerti bahasa, seakan-akan ia tidak menemukan konteks mujizatnya. Bagaimana mungkin, misalnya, kalau kepada ayam ditawarkan antara jagung dan mutiara, mereka ayam akan memilih jagung? Nah. Jadi mukjizat selalu turun kepada orang yang mengetahui bahwa itu adalah sesuatu di luar kemampuan mereka untuk memahaminya, sesuatu yang melumpuhkan mereka. Bahkan ada yang berpendapat ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan 11 sampai 12 ayat dalam yang lain, tapi 11 ayat dalam bentuk inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun bilisanin arabiyyin mubin itu menunjukkan tingkat kesusasteraan bahasa yang sangat tinggi. Jadi, ter, sebagian berpendapat terjadi efokus bahwa Al-Quran memang dalam tanda petik, quote-unquote, disiapkan untuk itu dengan bahasa yang menyempurna, yang membuatnya mampu menampung kandungan makna yang teramat dalam. Jadi, bahasa Arab tidak tiba-tiba dia ja'ali, dia anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum taqilun dalam surah Yusuf. Nah, sehingga Al-Qur'an menemukan konteksnya sebagai mukjizat karena turun di tengah satu kaum yang proses bahasanya, proses akalnya dalam tanda petik sudah Nah, untuk menerima pemahaman Al-Qur'an tidak mungkin mukjizat turun kepada mereka yang tidak memahaminya. Jadi dalam konteks tentang buta huruf ini tentang tidak dapat membaca dan menulis ini memang sangat e, berseberangan atau bahkan bertentangan dengan perjalanan risalah dan Al-Quran itu sendiri. Tadi Kori e, Qori Ustadz Usep membaca surah Al-A'raf, Syekh Hakim juga menyebutkan surah Al-A'raf 157 yang mensifatkan baginda Nabi SAW bahkan justru sebagai sifat yang paling utama. Yang menarik kata Ar-Rasul didahulukan dari An-Nabi Rasulan Nabiyal ummi. Jadi justru sifat keumian ini, sifat ummi ini adalah sifat yang Allah Taala pilih untuk menyimpulkan, mendeskripsikan. Sekiranya ada satu sifat, misalnya dalam ayat yang lain, sifat itu dirinci, di misalnya Azizu naleyhi atau misalnya Ashida alal kufar ruhama bainahum sifat itu dirinci. Tetapi pada pensifatan bagi Nabi dalam dua kata Ar-Rasul An-Nabi yang disandingkan menunjukkan kepada kita signifikansi keumian ini. Alladzina yattabi'una Rasulan Nabiyya. Jadi diulang disebut sampai dua kali, yang satu Ar-Rasul, yang satu An-Nabi. Kemudian dipilih satu sifat yang memanifestasikan kerasulan dan kenabian ini sehingga ummi itu bukan sesuatu yang terkait misalnya eh, dalam pemahaman tadi. Ya karena ini mendefinisikan kerasulan dan kenabian. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi dan Allah SWT taala tidak menyebutkannya kepada misalnya nabi-nabi yang lain. Walaupun dalam pengertiannya nanti kita akan mengetahui. Khususan makna ummi ini yang juga ada pada para nabi yang lain karena nufariku ahadim min rusul. Kita tidak membedakan satupun di antara para rasul itu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan mana ummi adalah makna yang justru me memadatkan atau bahkan menyimpulkan risalah dan kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia mensifatkan ar-rasul dan an-nabi sehingga kalau disimpulkan menjadi buta huruf Uh, karena misalnya tadi Syakir menyebutkan jumlah orang yang bisa membaca dan menulis. Kita tahu dalam sejarah juga Prof uh, Sewang juga tadi sampaikan ada para penyair, penyuara dan syair adalah tingkat ter tingkat tertentu kalau tidak tertinggi dari kemapanan dan kematangan berbahasa. Orang yang dapat mengapresiasi syair adalah orang yang punya tingkat kemapanan berbahasa yang cukup baik baik itu membaca, menulis ataupun berbicara. Ada sihir-sihir Arab jahiliyah dalam tanda petik jahiliyah sebelum Islam yang sampai sekarang sulit ditandingi, hatta bahkan oleh penyair Arab hat sampai detik ini. Banyak di antara penyair Arab itu yang keluar dari pakem Arud karena sulit membuat pakem membuat puisi sesuai pakem Arab dulu. Jadi tingkat bahkan peperangan sekalipun selalu ada duel antara penyair untuk melemahkan dalam bahasa kita cyber kelompok yang berseberangan. Itu artinya kelompok pendengar juga kalau tidak dapat mengapresiasi syair tidak akan masuk ke dalam syair itu. Orang bicara tapi tidak ya berbicara mutiara kepada mereka yang memakan jagung tidak sampai tidak diperlukan syair itu. Yang kedua Al-Quran juga menyebut kata umi bukan hanya kepada baginda Nabi SAW melainkan kepada kaum Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulah. Jadi yang umminya itu di sini bukan hanya baginda Nabi. Karena alladhina yattabi'una rasulah Nabi al-ummi dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Alladhi ba'atha fil ummiyin. Disebut yang umminya itu adalah kaum. Pertama baginda Nabi disebut ummi. Yang kedua kaumnya disebut ummi. Alladhi ba'atha fil ummiyina. Kesulitan. Apakah semua umiin yang dimaksud juga kaum itu tidak bisa membaca dan menulis atau tidak belajar membaca dan menulis umiin itu tidak? Mereka belajar membaca dan menulis. Mereka punya guru yang mengajari mereka membaca dan menulis. Nah, jadi apa makna kemudian umi ini anak-anak mahasiswa semuanya? Jadi kita baru pengantar kalau tidak tuntas nanti di ruang kuliah kita lanjutkan. Nah, saya izin menyampaikan menjawabnya dengan beberapa Prof eh, Ahmad Sewang, Prof eh, Sehakim tadi sudah menyebutkan, saya yakin guru kita ini anak-anak, guru-guru saya semua yang hadir bersama kita sekarang ini. Nah, beliau Prof Ahmad Sewang saya menyebut alayarham me mengartikan kata ummi oleh ya Anda tercinta dengan yang berasal dari umul, qura. Syih Hakim juga menyampaikan demikian sanad riwayat hadisnya riwayatnya dari Imam Muhammad al Baqir alaih salatu wassalam ada juga yang mendoakannya dari sisi sanad tetapi secara bahasa memang ummi bisa dimanai umul qur'an nah kata kuncinya menurut saya adalah ayat 157 surah al araf itu kita baca dari ayat 155 yaitu cerita tentang Nabiullah Musa alaih salatu Di situ menurut saya kunci pengertian ummi kita membacanya tidak dari Alladzina yattabi'una rasulah nabi al ummi Melainkan dari ayat ayat dua ayat sebelumnya Bahkan beberapa ayat sebelumnya Paling tidak dari ayat 155 Cerita tentang Nabi Musa alaih salatu wassalam Dan konteks annabi nabi al ummi ini Sebetulnya adalah pesan Nabiullah Musa alaih salatu Sehingga ummi kemudian menjadi sifat paling luhur Paling mulia sekali lagi menyimpulkan risalah dan menyimpulkan nubuah karena menjadi sifat al Rasul an Nabi al Nah ceritanya secara singkat dari dari, 155 setelah Nabiullah Musa alaihissalam kembali ke kaumnya dan Bani Israel itu dikelincirkan oleh Samiri dengan patung emasnya. Lalu Nabi Musa mengajak 70 orang untuk bertemu Tuhan dan Musa qaumahu dan kemudian mereka diberi azab ini juga tafsirnya panjang ada yang di, di, diguncangkan gempa bumi ada yang menyebut disambar halilintar tapi 70 orang ini kemudian binasa dan nabi Musa berkata lausi kalau rabbi lausi tahu min qabli wa iyaya tuhanku kalau kau kehendaki kau akan siksa, kau akan binasakan uh, mereka sebelumnya dan aku. Atuh likuna bima faala sufaha uminna, apakah kau akan binasakan kami karena perilaku orang-orang sufaha di antara kami? Ini ujianmu, kau sesat, engkau, uh, tudil lubiha mantasya, watah mantasya, kalau orang dapat hidayah atau tidak, karena kehendakmu juga. Engkau lah wali kami, yang punik kami, sayangi kami, engkau lah sebaik-baik pemberi ampunan dan tuliskan bagi kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat ini ayat 156 kami kembali bertaubat kepadamu Allah taala kemudian menjawab ini luar biasa Nabi Musa 70 jadi sekali lagi konteksnya setelah Bani Israel disiksa Allah Bani Israel melanggar janji Allah taala lalu Nabi Musa turun dari munajat dengan lauh dengan Taurat dikhianati oleh Samiri Lalu untuk menebus itu dalam tanda petik, saya lagi ceritanya panjang, tapi secara singkat, Nabi Musa membawa 70 orang untuk perjanjian dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tetapi 70 orang ini kemudian disiksa, uh, kena azab, dan Nabi Musa berkata, "Tuhanku, uh, ampuni kami, sayangi kami." Allah taala menjawab, "Qala 'adzabi usibu bihi man asya. Azabku itu aku berikan pada siapapun yang aku kehendaki." wa rahmati wasiatullah syai rahmatku betul meliputi segala sesuatu tapi bagian berikutnya fasa aktubuha lil ladzina aku akan tuliskan rahmatku itu untuk orang yang bertakwa wa zakah dan menunaikan zakat sehingga dalam tafsir min wahil quran misalnya yuqtuna zakah menunaikan zakat itu terkait erat dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa taala Fasa aktubuha, rahmat itu aku akan tuliskan untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Baru 157-nya, yaitu mereka yang mengikuti Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi. Ini menurut saya tidak dapat dipisahkan ini konteks keumian dengan kisah Nabi Allah Musa AS. Karena aladiknya, al yangnya itu, menghubungkan dengan kisah Nabi Allah Musa AS. Jadi keumian adalah sesuatu yang dinubuatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatuasa. Yang dalam bahasa Al-Quran kemudian Alaliyajidunahu maktuban indahum wal injil yang tertulis maktub ada dalam Taurat dan Injil. Pertanyaannya, apakah keumian yang termaktub dalam Taurat dan Injil itu? Dan kalau keumian yang termaktub dalam Taurat dan Injil, apakah itu artinya tidak membaca dan menulis, tidak punya guru dari ibu kota, kemungkinan dari ibu kota cukup kuat karena misalnya dalam studi literatur Taurat dan Injil ada kisah tentang bukit-bukit Faran yang merujuk kepada Mekah dan Madinah. Atau mengapa orang-orang Yahudi berada di Mekah dan Madinah? Karena mereka menunggu nabi dengan akhir zaman dengan tanda-tanda yang mereka dapatkan pada Taurat dan Injil. Nah, sehingga keumian menjadi sesuatu yang dinubuatkan, yang ditunggu oleh Bani Israel. Dan kita tahu ada jarak cukup jauh antara Nabi Allah Musa AS dengan baginda Nabi SAW. Dan nubuah keumian itu disampaikan turun-temurun. Yang menjadi menjadi sifat yang paling utama dari Rasulullah SAW. Waktu saya Tinggal eh, tiga menitan lagi. Saya ingin wrap up, menutup dengan pertama banyak bantahan tentang bagian Nabi tidak bisa eh, membaca dan menulis. Saya sudah kirim dua hadis pada Ustadz Safin kalau mau ditampilkan itu dua hadis dari Sohihul Muslim dan Sohihul Bukhari. Ketika bagian Nabi bersabda dalam riwayat Muslim dari riwayat Ibnu Abbas menyampaikan tragedi hari Kamis. Apa yang terjadi pada hari Kamis itu? Baginda Nabi menyampaikan dalam dua hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim dari secara singkat baginda Nabi sakit. Kemudian baginda Nabi meminta sallallahu alaihi wasallam, "Utuni bil dawat, dawat" dalam Sahih Muslim. Lalu dalam Sahih Bukhari, "Utuni bi kitabin." Datangkan kepadaku, berikan aku, hadirkan untukku, sabda baginda Nabi, tinta dan dan kertas atau tulisan kitab. Kemudian bagian Nabi menyampaikan dengan jelas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Aktub lakum, aktub lakum." Aktub artinya aku tuliskan untuk kalian. Tidak umli lakum, aku akan diktekan, aku akan katakan, aku akan sampaikan tidak. bagian Nabi meminta didatangkan pena, Bagian Nabi minta didatangkan kertas. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim untuk apa? Aktub lakum. Aku akan tuliskan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya sepeninggalku selamanya. Pada hari saat terakhir baginda Nabi SAW, baginda Nabi sampaikan, aku berlaku, aku akan tuliskan. Kalau semua tidak dapat membaca dan menulis, kita tidak akan mengenal para penulis kitab wahyu, para penulis Al-Quran, ya, Nah, ini ya intinya yang sama tadi ini diambil dari suami Muslim yang saya beri garis merah aktu blakum aku akan tuliskan bagi kalian terserah kemudian nanti penafsirannya tapi hadisnya dengan jelas menulis menyebutkan aku akan tuliskan nah dan banyak lainnya lagi dalil bahwa bagi Nabi SAW sebagaimana disampaikan Prof dan uh, kiriman surat pada kerajaan-kerajaan juga oleh si hakim terakhir setidaknya tadi disampaikan sudah tiga makna ummi itu satu berasal dari kaum uh, dari tengah-tengah mereka sendiri yang kedua berasal dari umul kuro tapi apakah ini menyimpulkan sifat kerasulan dan kenabian nah ini yang di dari Soi Bukhari ya uh, lamastada bin Nabi saw wajahku ketika baginda Nabi sakit sakit beliau sudah sangat berat Beliau berhak meminta uktuni bikitabin. Datangkan kepada aku secarik tulis, ya seselam kitab-kitab. Aktu belakum kitaban. Aku akan tuliskan untuk kalian kitab. La tadilu ba'dahu dan seterusnya. Makasih share-nya. Nah penutup dari saya. Karena ummi mestilah menyimpulkan sifat kerasulan dan kenabian. Maka saya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan para guru kita sebelumnya. Pertama ummi itu juga bermakna induk, bermakna sesuatu yang ter, sesuatu yang paling. Seperti umul kuro, bukan hanya menyebut ibu kota, tapi memang kota yang paling ter, karena ada Ka'bah Baitullah. Kita mengenal misalnya dalam bahasa Indonesia segala sesuatu yang paling besar kita sebut ga, induk, gardu induk, pasar induk, kapal perang paling utama kapal induk. Nah jadi ar nabi al-ummi adalah ar-rasul dan nabi yang paling yang ter yang maha begitulah ya yang paling segalanya jadi yang paling pamungkas karena itu dinubuatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dengan sifat-sifat yang kemudian dibahas dalam 157 dan 158 surah al-A'raf itu dan yang terakhir kaj ke, secara khusus ini karena eh, ini Umi juga berasal dari kata um yang artinya ibu yang bersifat paling keibuan yang bersifat paling pengasih, paling pengayom, paling penyayang, yang paling mencintai kita jauh melebihi setiap ibu yang ada di dunia ini. Maka ar rasulan Nabi al Ummi adalah ar rasul an Nabi yang paling mencintai kita semua. Yang paling mengasihi kita semua. Yang paling ter dan yang paling mencintai. Dan itu menyimpulkan makna risalah, itu menyimpulkan makna nubuah karena ar-rasul dan an-nabi datang untuk yang kemudian di, di, dijabarkan dalam ayat 157 itu ya bil ma'ruf anha nim munkar yuhallulur mutayyibat yuharim lahumul khaba'is wayada'u anhumul aghlalati kanat alaihim wayada'uhum israhum wal aghlalati kanat alaihim melepaskan belenggu dan beban yang ada pada setiap pundak manusia itu yang kata oleh ramayahanda adalah tugas kenabian semua adalah sifat-sifat ummiyah sifat-sifat keibuan yang menyimpulkan risalah dan nubuah baginda nabi Shallallahu alaihi wa terima kasih wassalamu alaikum Waalaikumsalam. alaihi warahmatullahi wabarakatuh